Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Teman-teman, kalian sadar gak sih kalau ternyata cakupan hukum di dunia ini sangat luas sekali? Ya, tentu di mana ada manusia dan kehidupan, di situ pula ada hukum yang lahir. Dan semakin beragam tindakan manusia, maka semakin beragam pula lah hukum yang mengatur. Nih teman-teman, seperti contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum publik, hukum ketenagakerjaan, hukum internasional, dan masih banyak lagi hukum yang mengatur tingkah laku manusia jika disebutin satu persatu. Nah, kali ini kami kelompok 1 kelas G Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2022 akan menjabarkan mengenai subjek-subjek hukum internasional. Buat kalian yang penasaran, langsung aja simak video kita sampai habis, karena materi kita itu bakalan insightful loh, dan sayang kalau dilewatkan sedikit pun. Kalau kalian penasaran isi lain dari hukum internasional, seperti objek-objeknya, atau hukum lain seperti hukum ketenagakerjaan, hukum administrasi negara, cyber law, boleh kalian cek video lain di channel ini. Eits, tapi kalau subjek-subjek hukum internasional, di video ini aja ya. Adapun, pembahasan yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini adalah mengenai subjek hukum internasional. Sebelumnya, apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan dan tindakan hukum sesuai hukum internasional yang berlaku. Jika kita perinci, terdapat 6 subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara, lalu ada organisasi internasional, lalu parang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan yang terakhir individu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, negara menurut Konvensi Montevideo 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu selanjutnya yang kedua adalah organisasi internasional. Di sini kita akan mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi 3 bagian. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud lain, tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya itu Bank Dunia, World Bank. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud lain tujuan global. Contohnya, ASEAN. Yang ketiga adalah PMI. PMI sendiri adalah Palang Merah Internasional, di mana Palang Merah Internasional ini berkedudukan di Swiss, di Jenewa tepatnya. Dan mereka sendiri adalah organisasi non-profit, dan itu berarti mereka tidak mendapatkan investasi, karena tujuan mereka sendiri adalah kemanusiaan. Lalu yang keempat, ada Tahta Suci Vatikan. Tata suci dijadikan sebagai subjek hukum internasional karena adanya pengakuan dari negara-negara di dunia. Hal tersebut terjadi setelah dilaksanakannya perjanjian antara Italia dengan negara tata suci pada tanggal 19 Februari 1929, atau perjanjian ini biasa dikenal dengan sebutan Perjanjian Lateral Treaty. Perjanjian ini berisi mengenai pengembalian sebidang tanah di Roma kepada negara Vatikan dan memungkinkan negara Vatikan untuk didirikan, yang dimana perjanjian itu sekaligus menyetujui dan meresmikan negara tersebut dibentuk. Yang kelima, pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri. Yang terakhir, ada individu. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 memuat pasal yang mengakibatkan individu itu bisa mengajukan perkara di Mahkamah Arbitrase Internasional karena ada masalah-masalah internasional.